anak Gilar, nanti kalau ke rumah kita ambil buahnya. Oke. Okay? Iya. Kita kalau mas. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di acara yang paling seru, yakni kabar terupdate Bilar dan Lesti. Lesti Bilar. Medan nanti? Kerujak. Ayo. Kapan ketemu? Oke guys, ya yang akan Mimin sekarang ceritakan adalah ayah si Lesti yang pernah ngajak Bilar untuk rujak buah di rumahnya, yakni buah dan mangga yang diceritain sama si Lesti itu kemarin ya, sebelum pembuatan video klipnya. Lah, ternyata sekarang buah itu, yakni jambu air dan mangga, si ayah Kejora udah mateng dan siap dipanen. Tentunya dia masih ingat kemarin udah ngajak calon mantu untuk ngerujak bareng. Makanya si Papa Dede ayah Kejora ya, tiba-tiba mengunggah dalam Instagramnya sebuah video yang memperlihatkan buah jambu air yang merona warna merah dan mangga yang kelihatan mateng dan nyos-nyos. Tak lupa sang ayah juga memberikan caption atas unggahan videonya tersebut. Buahnya udah siap dibikin rujak. Wow. Pada siapa captionnya itu guys? Ya jelasnya dia masih ingat kemarin pernah ngajak calon mantu si Bilar untuk main ke rumahnya lagi ngerujak dan metik mangga bareng-bareng. So sweet kan, keluarga yang amat luar biasa dia guys ya. Wow. Tak lama setelah itu, Bilar pun menyadari sang ayah mertua telah memberikan caption untuk ngajak ngode ngerujak. Wah, akhirnya dia juga membalas si caption sang mertua ayah Lesti tersebut. Ngerujak mangga favorit, katanya guys. Wow, mau rujak mangga sama mertua. Mertua yang disuka adalah ketemunya sama si Dede dan romantisme kehidupan mereka. Juga si paman, ya. Kevin Firmansyah juga ikut campur, rupanya mendukung, dia ingin Sherlock lokasi di mana nanti kalau mau merujak. So sweet banget kan guys? Yah, dan ini adalah menunjukkan keunggulan keluarga mereka, bukan hanya Lesti dan Bilar saja yang so sweet, tapi ayahnya pun juga mendukung sang mantu, calon mantunya ini, hingga netter pun heboh dibuatnya dan mereka langsung bertandang ke Instagram ayah Kejora ini dan langsung memberikan banyak komentar atas romantisme kehidupan mereka. Inilah kalau kalian ingin tahu apa aja sih komentar netter, terutama Lestra ya, fan Lesti dan Bilar. Oke, ini lihatlah komentar-komentarnya. Jangan lupa ntar kalian komen, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Kapan, doi? Oh iya, kapan ke rumah?
Hahaha.